aku udah ada di dalam pesawatnya. Ini pesawatnya nggak sebegitu besar kayak yang waktu berangkat dari Jakarta ke Doha, jadi nggak ada entertainmentnya. Terus tapi tetap dapat bantal, terus dapat blanket. Ini lumayan lah buat ini, nyaman banget tidurnya. Aku pakai blanket, mejanya lipat satu, jadi maksudnya kayak kalau yang meja ke waktu yang pesawat sebelumnya kan lipat dua, kalau ini lipat satu, so simple. Terus kebetulan aku dapat duduk di pinggir jendela dan di dekat sama sayapnya. So bismillah, udah mau berangkat, udah mau take off. Are you ready? Nanti kalau dapat snack tetap aku kabar, aku informasiin atau aku sharing kalau aku nggak ketiduran. Okay. Keep watching my video, semoga memberikan informasi ya, informasi yang berguna untuk kalian. So, aku itu naik yang ini untuk ke Istanbul itu naik A320. Terus kalau yang tadi, kalau yang sebelumnya itu kan charger, ada entertainmentnya, charger di depan sini kan yang dari Jakarta ke Doha. Tapi untuk yang kali ini itu chargernya ada di bawah. Ini aku tunjukin aja. Nah itu dia chargernya, itu di bawah kursi. Charger ya benar. Charger di bawah kursi. Kayak gini. Sama kayak yang meskipun ini pesawat A320 yang berbodi kecil, tapi karena ini pesawatnya pakai Qatar Airways, legnya dibikin lega sekali. Iya benar. A320 nya punya CityLink, LCC beda. Kalau ini karena Qatar Airways, legnya dibikin lega banget. Iya benar, itu salah satu kelebihannya ya. Jadi meskipun ini enggak kalau gede sama yang sebelumnya, itu kaki itu tetap lenggang banget guys. Tuh kakinya tetap luas lah, enggak ini yang nekuk banget gitu. Terus dapat snack juga kan Han ya? Dapat makan, dapat snack. Karena kita perjalanan cuma 4 jam. 4 jam untuk makan. Dapat makan. Satu kali. Udah by the way aku udah pakai selimutnya, udah ready buat tidur sih sebenarnya, karena aku kebiasaan dari take off langsung tidur. Betul ya. Hey guys, ini jam 7.32 waktu setempat dan aku udah dikasih makan sekali lagi rotinya yang kayak kemarin itu panas. Aku minta tambahan orange juice. Ini kayak kemarin keju dan paprika, tapi ini warnanya merah. Kalau ini sepertinya mirip lah dessert gitu. Tapi untuk menunya aku pilih yang lamb. Jadi aku lagi males makan nasi. So let's go, kita makan dulu biar perutnya nggak kosong. Jadi kalau untuk makanannya ada mashed potato sama lamb, jadi no sama sayur, jadi gak ada nasi ya. Jadi kalau menurutku guys, dari kemarin makan berapa, dua kali, yang ini kan sekali. Dari kemarin dari naik Qatar itu yang paling the best dessertnya ini. Kita nggak tahu nanti baliknya ya, balik ke Indonesia bakal menunya berbeda atau enggak. Cuman untuk kemarin dua kali makan dan tiga kali ini the best dessert sih menurut aku. Jadi ini tuh karamel, rasanya tuh karamel. Ini mousse-nya dan ini tuh kayak scramble cake-nya. Base-nya scramble cake gitu, so really good. Makanannya juga sih, yang lamb with mashed potato ini okay menurut aku.